Rumput laut atau orang Bali menyebutnya bulung memiliki berbagai kandungan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, asam amino, vitamin, selenium, dan juga serat. Rumput laut ada berbagai jenis. Nah, di Bali yang biasa digunakan untuk membuat kuliner rujak rumput laut atau bulung ini adalah jenis bulung buni dan bulung rambut. Dalam proses pembuatannya, bulung buni hanya perlu dibersihkan dengan dicuci air dingin ketika akan disajikan. Sementara bulung rambut harus direbus terlebih dahulu. Selanjutnya ada beberapa bumbu yang perlu disiapkan, diantaranya adalah kelapa parut yang telah dipanggang, kuah pindang atau kaldu ikan, lengkuas, cabai merah, terasi bakar, serta perasan air jeruk limau. Setelah bumbu dicampur, Anda dapat mengguyurnya di atas rumput laut atau bulung yang telah disiapkan. Sebagai tambahan, kuliner rujak rumput laut ini, Anda dapat membubuhkan kacang atau kedelai goreng yang membuat rasanya lebih gurih. Bulung, oke, bulung kuah pindang ya? Gimana rasanya menurut lo? Porsinya sih pas, terus kuahnya enak, cuma agak sedikit salty. Terus lumayan sih, itu aja, okay. Dari harga dan porsi. Oke, dari harga dan porsinya terjangkau ya? Terjangkau. Sebelumnya pernah makan bulung kuah pindang? Sebelumnya udah. Udah pernah? Udah. Emang suka ya sama bulung kuah pindang? Suka tapi nggak favorit, tapi emang suka. Suka makan bulung kuah pindang. Salah satu tempat makan di kawasan Jalan Angantake Abian Semal Badung ini, menu bulung kuah pindang menjadi salah satu menu favorit para pengunjung. Selain lezat, menu ini tentu menyehatkan. Pak, untuk bulung ini, Bapak sendiri menyajikannya dengan menu apa saja Pak di sini? Bulung banyak sih permintaannya, biasanya standar tadi kan yang pindang kuah pindang. Ada juga yang dicantok juga sama apa namanya bumbu kacang. Bumbu kacang. Bumbu kacang. Kalau untuk bulung kuah pindang sendiri campurannya apa saja, Pak? Campurannya itu lengkuas, kelapa yang sudah dipanggang, diparut, terus habis itu jeruk limau, cabai, terasi dan kuah pindang. Oke. Pak, bisa diceritain awal Bapak berinovasi membuat aneka menu yang ada di sini itu terinspirasi dari mana, Pak? Semenjak pandemi saya terinspirasi tempat juga, ya tempat kan sawah juga asik, tongkrongan dan apa namanya terjangkau gitu aja. Harganya, mulai harga berapa Pak di sini harganya? Dari 5K sampai 15K. Oke, untuk saat ini menu yang masih best seller di sini apa aja Pak? Cipat canto, cipat pecing yang best seller, plus bulung, rujak juga. Nah, jika Anda berkunjung ke Bali, Anda wajib mencoba kuliner rujak rumput laut ini. Kuliner yang merupakan kudapan ini bisa Anda dapatkan di berbagai tempat makan di Bali. Harganya pun dijamin tidak merogoh kocek yang dalam. Hanya mulai Rp8.000, Anda sudah dapat mencicipi gurih dan segarnya kuliner rujak rumput laut yang kaya akan manfaat. Ulantari, Kompas TV, Badung, Bali.